Karl Heinrich Marx FRSA was a German philosopher, critic of political economy, economist, historian, sociologist, political theorist. His best-known titles are the 1848 pamphlet The Communist Manifesto and the three-volume Das Kapital. Because the Soviet Union collapsed, the communism is dead. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Bapak Komunisme Karl Heinrich Marx yang merupakan bulldog piaraan Lord Rothschild. Apa itu komunisme? Apa itu sosialisme? Atau malah kita juga belum tahu apa itu kapitalisme? Ngejelasin kapitalisme itu lebih simpel. Intinya orang punya kepemilikan personal. Kapitalisme dari kata kapital yang artinya modal. Intinya modal dikuasai pribadi dan orang yang punya modal akan lebih beruntung dibanding yang tidak. Orang yang punya modal akan lebih mudah mencapai sesuatu dibanding yang tidak. Dalam kapitalisme murni, pemerintahnya itu nggak akan ikut campur sama semua kegiatan ekonomi. Semua bisnis, semua kegiatan ekonomi diberikan bebas kepada masyarakat. Semua bisa berkompetisi. Kapitalisme itu nggak selalu jahat, karena sebenarnya dalam kapitalisme, si miskin bisa menjadi kaya, si kaya bisa menjadi miskin, si kaya bisa makin jadi kaya, si miskin bisa jadi miskin. Semua possibility itu ada di kapitalisme, meskipun kenyataannya yang paling sering adalah si kaya jadi makin kaya, si miskin jadi paling miskin. Karena dalam kapitalisme, kalau nonton video tentang gimana uang bekerja, riba bunga bank itu adalah cara untuk transfer uang, transfer kekayaan dari si miskin ke si kaya. Itulah yang ngebuat bagaimana the rich become richer, the poor become poorer. Tapi ya lagi-lagi sisi baiknya adalah dalam kapitalisme, lo bisa menanjak status sosial. Lo bisa berubah, lo bisa sukses. Kalau ngomong jeleknya apa dalam kapitalisme, yang paling jelek adalah Tuhan di dalam kapitalisme adalah profit. Lo nggak bisa menyebut diri lo itu seorang kapitalis kalau lo cuma sekedar seorang pengusaha. Nggak cukup, karena kalau ingin menjadi kapitalis sejati, lo harus menuhankan profit. Kalau sekedar punya bisnis, let's say lo usaha skincare online, terus lo kaya, lo bisa beli Lamborghini, itu belum bisa qualified disebut sebagai kapitalis. Kenapa? Kalau lo usaha dan lo udah beli Lamborghini, terus lo itu santai-santai, lo gak kerja lagi, lo udah ngerasa kayak, wah, gue udah bersyukur nih, gue udah mantep banget sekarang hidupnya, itu bukan kapitalis, itu pengusaha doang. Kalau kapitalis, dia sudah usaha, sudah beli Lamborghini, sudah beli rumah di Pondok Indah, dia tetap mau kerja, dia tetap nyari profit, itulah kapitalis. Karena tujuannya bukan beli barang, tujuannya tidak bersyukur udah punya barang-barang mahal. Tujuannya adalah murni profit. Karena kebahagiaan seorang kapitalis adalah melihat bagaimana uang di rekening banknya terus menanjak. Kapitalis harus selalu berpikir growth, growth, dan growth. Nggak peduli meskipun kebutuhannya udah cukup, dia nggak akan berhenti kejar profit karena kapitalis cinta profit sampai mati. Sekalipun uangnya udah 1 triliun, dia tetap harus kejar terus profit. Dan ya buruknya, karena Tuhan adalah profit, merugikan orang sekalipun tidak apa-apa. Yang penting tujuan profit tercapai. Bisa dibilang ya kapitalisme baik dan buruk. Bahkan bapak komunis sekelas Karl Marx sekalipun ada setuju beberapa hal dalam kapitalisme. Karena setuju bahwa ya memang dalam masyarakat productivity harus meningkat, bisnis ya harus berkembang, tapi karena berpikir bahwa bisnis itu berkembang, seharusnya profitnya untuk umat, bukan untuk pemilik modal. Simpelnya itulah soal kapitalisme. Gua jelasin singkat aja karena memang ini bukan video tentang apa itu kapitalisme. Ini juga bukan video tentang apa itu sosialisme, bukan tentang apa itu komunisme. Ini lebih kepada siapa yang menjadi udang di balik bakwan dari pemikiran komunisme yang diciptakan oleh Karl Marx. Kalau kita ngomongin apa itu komunisme, apa itu sosialisme, kita orang awam banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena begitu kita dengar komunis, kita langsung sumbu pendek. Kita langsung mikir anti Tuhan, anti Pancasila. Jadi ya mau belajar pun kadang hati agak-agak, aduh, ntar gue jadi ateis lagi. Ntar gue jadi nggak cinta Pancasila lagi. Mungkin ya itu yang ngebuat kita asing sama dua kata tadi. Kita asing sama sosialisme, asing sama komunisme. Padahal sebenarnya sosialisme itu cita-citanya sangat indah, sangat luhur. Sosialisme itu ingin bahwa suatu masyarakat itu semuanya sejahtera. Kesenjangan itu nggak masif.
Dengan cara apa? Dengan cara kepemilikan bersama atas modal, atas kapital. Sebenarnya kalau ngomong tujuannya, luar biasa indah. Itulah sosialisme. Terus kalau komunis, apa komunis? Apakah komunis itu merupakan PKI-nya DNID? Ya, itu PKI. Kalau komunis sendiri adalah bentuk masyarakat yang super sayanya sosialisme. Jadi kalau masyarakat udah sosialis, next step-nya adalah menjadi komunis. Apa itu komunis? Komunis kata Marx merupakan masyarakat yang stateless, gak punya negara, moneyless, gak pakai uang, classless, gak ada kelasnya. Semua cuma bekerja sesuai porsinya dan mengambil imbalan sesuai kebutuhannya. Jadi dalam teori komunismenya Karl Marx, ini merupakan teori di mana ada negara yang isinya malaikat. Kenapa gitu? Karena tadi gue bilang ini stateless, classless, dan moneyless. Dan orang kerja sesuai porsinya, ngambil imbalan pun sesuai kebutuhannya. Gak ada keinginan untuk ngapa-ngapain selain buat kerja dan makan. Ya gak mungkin, karena itu malaikat, gak punya hawa nafsu. Yang namanya manusia punya yang namanya ketamakan, punya keinginan yang tidak mungkin menjadi komunis seperti apa yang diimpikan oleh Karl Marx. Malah pada perjalanannya, pemerintah yang ngaku-ngaku dia itu komunis, ngaku-ngaku dia sosialis, malah mereka lah yang korup dan ngambil duit warga, duit rakyat, yang akhirnya ngebuat orang jadi makin miskin. Jadi komunis sosialis yang udah jalan, yang ngaku dirinya itu komunis sosialis, itu malah sebenarnya lebih mirip seperti pemerintahan totaliter, yaitu diktator, seperti Korea Utara, seperti Cina zaman Mao, atau seperti Soviet zaman Lenin. Karena pemerintahnya yang diberikan kepercayaan buat mengolah semua kapital yang ada di negara tersebut pasti korup. Justru hidup dalam sosialis komunis yang pada kenyataannya lebih buruk dibanding hidup dalam kapitalisme. Simpelnya komunis itu adalah sosialis yang radikal, sosialis yang ekstremis, itulah komunisme. Kalau sosialis itu sebenarnya indah, kekayaan dimiliki oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis, sosialis. Kalau komunis dimiliki oleh partai tunggal, jadi pasti absolut korup. Kalau kita mau ngomongin apa negara yang paling menjadi contoh baik sosialisme? Ya sebenarnya nggak ada sih dibilang negara yang pure komunis, pure kapitalis, pure sosialis, itu nggak ada. Tapi campuran semuanya. Kalau ngomong apa negara sosialis yang paling layak dipuji adalah negara-negara Skandinavia, Swedia, Denmark, dan teman-temannya. Meskipun mereka juga nggak ngaku sebagai sosialis, tapi dari kebijakan-kebijakannya itu cenderung banyak yang sosialis. Dalam arti contohnya dia free kesehatan, free pendidikan, free housing, dan lain-lain. Itu ngebuat, ya sebenarnya itulah cita-cita luhur sosialisme. Meskipun mereka juga kapitalisme banget. Tinggal di negara Skandinavia itu bisa dibilang menurut datanya merupakan tempat tinggal paling nikmat buat rakyat, karena makmur, sejahtera. Ya seperti cita-cita luhur sosialisme. Nah kalau ngomongin soal anti-agama, apakah komunis itu anti-agama? Ya sebenarnya nggak juga. Meskipun Karl Marx seorang ateis dan dia bilang bahwa agama ini merupakan bentuk penindasan, tapi itu kan pemikiran dia. Banyak juga orang-orang yang komunis tapi Kristen, banyak di Eropa. Jadi bukan berarti komunis sama dengan ateis. Itu stigmanya. Stigmanya terjadi komunis itu ateis karena bapaknya, si Marx ini merupakan orang yang bilang bahwa agama itu ya penindasan begitu. Jadi ya sebenarnya lo bisa aja menjadi komunis Islam, komunis Kristen, ataupun kapitalis ateis. Semua bisa aja karena ya berdiri masing-masing. Sebenarnya kalau kita bahas ideologi Marxisme ini ya, itu emang gak gampang. Karena sosialis itu ada banyak macamnya. Ada sosialis A, B, C, ada komunis A, B, C. Semua itu ya ada terus perubahan-perubahannya. Ada Leninis, ada Marxisme, ada Marxis-Leninis, ada Maois, ada macam-macam. Jadi banyak mazhabnya lah bisa dibilang. Nabinya itu bisa dibilang Karl Marx, terus banyak ya iterasi-iterasi yang ngebuat perubahan-perubahan. Kesalahan terbesar sosialisme ala Marx adalah, pertama, dia meniadakan insentif yang ngebuat orang hidup jadi ala kadarnya aja. Ya kalau nggak ada insentif, kalau nggak ada nilai tambah, ngapain gue kerja rajin, ngapain gue kerja semangat-semangat, toh gue kerja malas ataupun rajin, bayarannya akan sama aja. Ya nggak ada yang berpikir jadi pengusaha di sosialisme. Jadi pengusaha boleh di Soviet, boleh, tapi dengan regulasi yang seabrek-abrek yang ngebuat itu nggak make sense buat dikerjain. Ya nggak ada yang mau. Islam itu bisa dibilang di sisi tertentu itu mirip sosialisme. Ya bisa dibilang bahwa di Islam itu sosialisme yang buruk-buruknya itu dibuang. Contoh-contoh gini, di Islam itu kita boleh punya properti pribadi dan itu dilindungi oleh hukum Islam. Orang nggak boleh main rampok aja. Di
komunis, orang boleh punya properti kalau itu seperti rumah dan yang hal basic-basic. Tapi kalau means of production, kalau kapital itu nggak boleh. Di Islam, properti lo dilindungi, usaha lo pun dilindungi. Di Islam, ada insentif berdagang. Di Islam, juga ada zakat setiap rutin tahunnya yang ngebuat ada transfer kekayaan dari si kaya ke si miskin yang ngebuat kesenjangan bisa lebih dikurangin. Yaitu merupakan cita-cita luhur sosialisme. Dan Islam juga melarang sistem kasta. Seperti juga sosialisme, di mana semua orang setara. Apakah semua sosialis itu merupakan Marxis? Ya enggak juga. Semua Marxis pengikutnya Marx pasti sosialis, tapi enggak semua sosialis itu pengikutnya Marx. Kalau kapitalisme itu buruk enggak? Tadi, baiknya adalah memotivasi orang untuk berkembang. Karena ada insentif, ya lu bisa jadi kaya, jadi lu semangat. Lu pun takut jadi miskin, jadi lu semangat juga yang kaya. Jadi ya nikmat lah. Kalau feodalisme kan si raja gak mungkin miskin, jadi si raja ya cuman tidur aja kerjaannya. Kalau di kapitalisme, si kaya pun harus putar otak supaya gak jadi miskin. Buruknya apa? Kapitalisme itu adalah merupakan ideologi yang mencerminkan satu dari seven of deadly sins, yaitu greed, ketamakan. Itulah kapitalisme. Dasarnya adalah ketamakan, rakus. Dalam kapitalisme, kita harus terus mencari uang sekalipun udah gak butuh. Karena dalam kapitalisme, kita bukan nyari kebutuhan, kita cari profit. Growth, 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 dan growth. Itulah tujuannya Yajuj. Yajuj berusaha membuat orang-orang menjadi Majuj dengan ya harta, tahta, dan juga paparan ide baru. Dan mostly, orang-orang akan korup pemikirannya. Yang idealis pun akan menjadi oportunis. Apalagi buruknya kapitalis. Kapitalisme itu bisa dibilang ideologi yang membuat terjadinya global warming. Global warming itu nyata. Ada orang yang bilang bahwa global warming itu merupakan konspirasi hoax. Nyata, memang sekarang dunia makin panas. Dan yang menyumbang percepatan terjadinya global warming adalah kapitalisme. Lewat apa? Lewat overproduksinya. Bayangkan, di kapitalisme itu kita overproduksi. Produksi berlebihan, di mana banyak orang nggak bisa makan, padahal setiap hari kita buang-buang makanan. Di mana ada banyak suplai rumah, padahal banyak orang yang nggak punya rumah. Jadi banyak rumah kosong yang dimilikin sama investor spekulan. Orang punya 2 rumah, 3 rumah yang ngebuat padahal ada banyak gelandangan nggak bisa tinggal. Ya itulah kapitalis jeleknya, overproduksi. Kemiskinan makin banyak, makin senjang, dan global warming. Tapi ya global warming itu merupakan destiny yang inevitable. Itu memang takdirnya bumi kita untuk menyambut ya kedatangannya Al-Masih Dajjal. Dalam kapitalisme, inflasi itu adalah sebuah kepastian. Karena inflasi itu adalah tanda pertumbuhan ekonomi. Ya itulah yang membuat makin senjang ekonominya. Dulu zaman gua kecil, kalau ada orang tua punya gaji 5 juta, itu udah tergolong makmur banget. Tapi sekarang ya boro-boro cukup. Kapitalisme itu ngebuat dunia nggak pernah damai, kenapa? Karena tujuannya profit. Ya George Bush akan selalu nyerang Irak. Padahal kan kalau dipikir-pikir, apa salahnya untuk hidup berbagi gitu? Amerika udah kaya, kenapa harus terus mau tambah kaya? Ya, tapi karena itu kapitalisme. Profit, profit, dan profit. Sekalipun itu merugikan orang lain. Tapi ya inilah ideologi terbaik dunia saat ini. Kapitalisme itu merupakan ideologi terbaik yang tidak mungkin bisa digantikan oleh apapun. Kenapa? Karena lawannya adalah ideologi yang super tolol, yaitu ideologinya Karl Marx, komunis Karl Marx. Yang buruk adalah definisi sosialisme, definisi komunisme itu sudah dimonopoli oleh Karl Marx yang merupakan agen pesanan Lord Rothschild. Sosialisme itu nggak buruk, tujuannya luhur. Dibanding kapitalisme ya tentu lebih luhur sosialisme. Dan makin kesini pun di Amerika makin banyak orang yang terbuka dengan ide sosialisme. Terutama sejak adanya Bernie Sanders. Propaganda buruk tentang komunisme yang dipropagandakan oleh media-media barat, ngejelekin tentang sosialisme juga, itu makin kesini makin pudar. Kembali kepada Lord Rothschild. Jadi apa tujuannya? Lord Rothschild hire Karl Marx sebagai agennya. Pertama, dia ingin memonopoli definisi sosialisme dan juga definisi komunisme. Tujuannya apa? Ya untuk membuat sosialisme jadi buruk. Padahal nggak begitu kan? Dan di zaman sekarang, lu nggak bisa kritik kapitalisme tanpa disebut sebagai komunis. Karena kalau kita kritik kapitalisme berarti kita nggak cinta kapitalisme, berarti kita cinta komunis. Jadi seakan-akan dunia cuma dua hal aja gitu. Padahal kan sebenarnya nggak ada sistem yang perfect. Ya kenapa nggak boleh untuk kritik kapitalisme? Tapi ya lagi-lagi kalau kita kritik, kita akan dicap komunis. Komunisnya itu komunisnya Karl Marx. Ya memang komunis buatan Karl Marx. Tapi kalau sosialis enggak gitu. Tapi sekalipun kita sosialis, kalau kita kritik kapitalisme, kita akan disebut komunis. Apa bukti bahwa Karl Marx adalah agen dari Lord Rothschild? Kalau cuma ngomong kan kayak konspirasi aja gitu kan. Tapi apa faktanya? Faktanya pertama,
Rothschild adalah sepupu jauh dari Karl Marx. Mereka punya hubungan keluarga, bukan hubungan darah tapi hubungan keluarga, sepupu jauh. Gua akan jelaskan kurang lebih family tree-nya Rothschild dan juga Karl Marx. Jadi di video pertama di serial Akhir Zaman ini gue udah pernah ngobrol tentang sejarah silsilah keturunan Rothschild. Mereka dimulai oleh Mayer Amschel di tahun 1744 dia lahir, dia meninggal di abad ke-19 di tahun 1812. Mayer Amschel ini punya anak namanya Nathan Mayer. Nathan Rothschild ini yang gue sebut sebagai the greatest Rothschild ever. Dia merupakan Rothschild yang pegang cabang Inggris. Dialah the greatest Rothschild. Dialah yang mengalahkan Napoleon seorang diri. Dialah yang ngeborong saham-saham di Inggris. Dialah Nathan Rothschild. Dan dia nikah dengan perempuan bernama Hannah Baron Cohen. Hannah Baron Cohen ini merupakan anak dari Levi Cohen. Dan Levi Cohen ini merupakan kakak dari Solomon Cohen yang merupakan buyutnya Marx. Ini akan gue gambarin family tree-nya. Jadi, Levi Cohen itu yang merupakan kakaknya, buyutnya Marx, merupakan besan dari Mayer Amschel Rothschild. Pada akhirnya Nathan the Greatest Rothschild ini punya anak namanya Lionel, yang akhirnya punya anak Nathan the Second yang merupakan bapak Zionis, dan akhirnya punya anak lagi namanya Lionel Walter yang merupakan anggota parlemen Inggris pertama yang non-British. Gimana kalau di keluarga Solomon Cohen? Solomon Cohen ini buyutnya Marx. Dia punya anak namanya Nanette Cohen yang akhirnya punya mantu namanya Heinrich Marx yang merupakan bapaknya Karl Marx. Jadi Karl Marx adalah sepupu jauh dari anaknya Nathan the Greatest Rothschild yang bernama Lionel. Marx ini lahir pada tahun 1818 dan dia mulai nulis itu tahun 1837. Marx udah mulai nulis artikel-artikel atau fiksi-fiksi di tahun 37. Dan Marx ini sudah mempublis artikel tentang komunis tahun 47, di mana saat itu adalah saat hidupnya Nathan Mayer pertama, Nathan Rothschild yang merupakan kepala cabang Inggris. Nathan Mayer, Nathan the First, dia merupakan donor dari Karl Marx. Dan kita akan sampai ke bukti yang selanjutnya. Kalau ngomongin Nathan the First, Nathan the Greatest Rothschild ya, dia ini memang pendonor yang baik hati. Donornya itu macam-macam lah. Itulah keluarga Rothschild. Kalau ngomongin donornya keluarga Rothschild, agak OOT sedikit. Bahkan sampai Hitler pun didanai oleh Rothschild. Holocaust itu nyata. Orang Yahudi benar-benar dizolimi oleh Hitler. Itu nyata. Kalau kita ada bilang bahwa Holocaust itu palsu ya, enggak, Holocaust itu nyata. Memang benar-benar kejadian. Dan memang Hitler bukan orang baik juga. Hitler adalah orang busuk. Tapi ada konspirasinya. Fakta konspirasinya adalah orang Yahudi ini memang sengaja dijadikan korban agar timbul ketakutan yang ngebuat banyak warga Yahudi mau pindah ke Israel. Karena dulunya waktu lahir negara Israel, nggak ada Yahudi yang mau pindah dari Eropa ke tanah gersang di Timur Tengah, nggak ada yang mau. Tapi dengan ditimbulkannya ketakutan dengan pembantaian yang dilakukan oleh Hitler yang merupakan agen Rothschild, maka pindahlah mereka ketakutan semuanya pindah ke Israel. Karena ya Zionis butuh rakyat untuk melegitimasi negaranya. Kalau Zionis doang di Israel nggak cukup, mereka butuh rakyat. Dan rakyatnya dipindah secara paksa. Itu merupakan kurang lebih histori kebaikan hati Rothschild sebagai donor. Banyak donornya. Sampai revolusi Bolshevik pun didanain oleh Wall Street. Didanain oleh Jacob Schiff. Ya begitulah, saking baik hatinya. Selanjutnya, ayah Karl Marx adalah seorang Freemason. Marx sejak awal karirnya, dia selalu mengkritik monarki Rusia yang notabene sangat dibenci oleh Rothschild karena Tsar Rusia ini selalu menentang ide European Union dan juga One Europe Currency. Jadi memang Rothschild ini benci banget sama yang namanya Tsar Rusia. Anehnya adalah, Marx menentang monarki Rusia. Itu wajar. Kenapa? Karena sosialisme menentang feodalisme. Itu wajar. Tapi yang aneh adalah, apakah Marx lupa tempat ia berkarir itu di Inggris adalah negara monarki juga, ada rajanya loh. Apakah Anda lupa? Kok lo nggak kritik negara tempat lo berpijak malah jauh-jauh ke Rusia dari awal? Itu anehnya. Dan juga begini, musuh sosialis komunis adalah kaum burjuazi, kaum burjuis. Karena menurut Marx tingkatannya adalah masyarakat itu akan berkembang dari feodalis ke kapitalis, baru ke sosialis. Jadi musuh terbesar Anda, Mr. Marx, harusnya adalah kaum burjuis yang merupakan saudara Anda sendiri. Kumpulan bankir, Rothschild, dan kawan-kawan. Bahkan buyut Anda sendiri pun, keluarga Cohen juga merupakan bankir juga. Kenapa Anda mengkritik jauh-jauh ke Rusia padahal diri Anda sendiri sampai ke tempat Anda berpijak sendiri merupakan ya seharusnya hal yang Anda tentang. Yang mendanai kehidupan Marx sendiri adalah seorang kapitalis. Marx itu didanai oleh temannya Engels yang merupakan anak dari kapitalis. Marx juga didanai oleh saudaranya yang merupakan foundernya Philips yang juga seorang kapitalis. Kenapa kritiknya jauh-jauh amat?
apa bentuk konspirasi yang membuat sosialisme itu menjadi ideologi yang luar biasa tolol? Rothschild ini adalah orang-orang pilihan yang sangat jenius. Mereka bukan orang biasa gitu. Rothschild tahu bahwa kapitalisme itu buruk untuk rakyat dan berpotensi berakhir buruk seperti feodalisme, seperti kerajaan-kerajaan yang digulingkan. Di zaman ini Prancis sudah revolusi dan ya ini kayak bisa dibilang kayak zamannya Arab Spring 2010 lah. Jadi Rothschild pun tahu bahwa kapitalisme ini buruk dan rakyat akan sangat cinta dengan ide sosialisme karena sosialis punya ide bahwa orang harus disetarakan. Tentu kalau rakyat tahu ide sosialisme, rakyat akan bergerak membinasakan kapitalis seperti feodalisme. Gimana cara Rothschild biar sosialisme ini gak jadi paham yang berbahaya buat dia? Disusupkanlah agen saudaranya, Karl Marx, yang diciptakan sebagai bapak sosialisme, atau lebih tepatnya bapak komunisme. Orang awam itu kan mikir Marx merupakan bapak sosialisme, padahal bukan. Marx bapak komunisme, tapi sosialisme sudah ada jauh sebelum Marx. Tapi ya kalau orang awam taunya Marx adalah bapak sosialisme. Marx diciptakan untuk memonopoli definisi dan pemahaman sosialisme. Ia adalah oknum yang menyusup ke dalam sosialisme dan membuat sosialisme menjadi buruk. Dan somehow dia menjadi bapaknya gitu. Setelah Marx mati, diutuslah agen selanjutnya. Siapa itu? Yaitu Vladimir Lenin yang menyempurnakan Marxisme dan akhirnya diterapkan di negara Uni Soviet. Soviet ini luar biasa menyengsarakan rakyatnya, terutama di era Stalin. Uni Soviet ini secara fakta negara by design yang diciptakan memang untuk hancur. Runtuhnya Uni Soviet adalah bukti bahwa sosialisme, komunisme adalah sebuah ideologi sangat tolol yang ngebuat kapitalisme adalah ideologi terbaik di muka bumi. Itu fakta. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa Wall Street mendanai Trotsky dan juga Lenin untuk menggulingkan revolusi. Sebenarnya orang Ukraina, orang Rusia juga nggak semuanya suka sama ide komunisnya Lenin, tapi karena dukungan bantuan dari Wall Street, dari elit global, ya akhirnya tergulingkanlah Tsar Rusia yang dibunuh sampai ke akar-akarnya. Dan yang paling aneh di komunisme adalah Marx mengatakan semua akan moneyless, stateless, dan juga classless. Harmony and peace untuk semua orang. Semua orang akan kerja sesuai tugasnya dan mengambil sesuai kebutuhannya. Ya semuanya bullshit. Harmoni pantat bapak lo, nggak ada harmoni dan peace di dalam komunisme. Logikanya, siapa yang menentukan si A kerja apa, si B kerja apa, dan berapa bayarannya, berapa bagiannya? Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah pemerintah. Sentralisasi keputusan di pemerintah yang pasti korup, yang sama buruknya dengan feodalisme yang banyak terjadi. Pemerintah tunggal itu pasti korup, pasti. Itu udah teorinya. Absolute power itu absolute korup. Dalam komunismenya Marx, orang akan hidup menjadi robot. Gua akan kerja ya itu-itu aja. Dapat bayaran ya gitu-gitu aja. Bahkan makannya itu-itu aja. Kurang robot apa gue? Padahal Marx sendiri bilang bahwa kapitalisme membuat orang menjadi robot karena dia teralienasi. Karena kerja di pabrik, kerja itu-itu doang. Padahal di komunismenya Marx, orang lebih jadi robot. Yang aneh adalah di dunia ini itu ada pilihan kapitalis atau komunis. Lo mau pilih yang mana? Padahal poinnya sama. Komunisme ingin ada sentralisasi di pemerintahan untuk mengatur kehidupan orang-orang. Kapitalisme yang murni sesungguhnya, kapitalismenya Rothschild, menginginkan juga sentralisasi di bank sentral yang mengatur kehidupan orang-orang. Sama aja, itulah anehnya. Dua-duanya sama. Yang cacat bukan sosialismenya. Yang cacat adalah sosialisme komunisnya Marx. Ia memang by design dipesan oleh tuan besar Lord Rothschild untuk menciptakan hegemoni kapitalisme yang unbeatable. Sosialismenya Marx menciptakan orang untuk setara, namun bukan setara sama-sama kaya seperti impian luhur sosialisme, melainkan jadi sama-sama miskin. Itulah kenyataannya. Marx itu juga menciptakan stigma sosialis itu ateis, jadi orang anti. Padahal enggak, lu bisa aja jadi sosialis tapi agamis, gak ada yang salah. Marx juga menciptakan stigma bahwa sosialis ini biadab. Kenapa? Karena Marx melegalkan, menganjurkan, meyakini bahwa kehidupan kaum masyarakat kapitalisme akan hancur berganti menjadi sosialisme dengan cara revolusi yang dipaksa, seperti revolusinya Lenin dan Trotsky di Rusia. Jadi kalau kita dicap komunis, ya kita akan dicap seperti DNA Did merupakan Marxis. Jelas dia juga penjahat seperti Marx, seperti Lenin.
Tapi sosialis nggak semuanya begitu. Padahal ya, semua negara di dunia itu mengadopsi sistem sosialisme. Ada BPJS kesehatan, ada BPJS tenaga kerja, ada BUMN-BUMN, ada sekolah gratis, ada BBM subsidi. Ya, tapi kalau ngomongin sosialisme itu seakan-akan kita langsung jadi kayak Dan Aidit. Ya, itulah anehnya. Karena media emang ingin buat stigma bahwa ya sosialisme itu radikal, ekstremis. Lucunya, pilihannya tadi, kapitalisme atau komunisme atau sosialisme, semuanya sama aja. Semuanya demand centralization di pihak yang tunggal. Tuan besar, Lord Rothschild ini mempermainkan kita seperti seakan-akan dia itu Andy Toy Story yang lagi mainin Buzz sama Woody. Bedanya, Woody sama Buzz tahu kalau dia mainan.